Oke, assalamualaikum kawan-kawan. Sahabat YouTube semua, kawan-kawan ya. Okay, suara tak apa-apa. Ni lah semua. Harap bukan virus yang bukan-bukan lah. Okay, kita kembali kepada video ni. Ni video Hyperclutch. Hyperclutch Espada nak unboxing, nak tunjuk kat korang. Yang ni, yang ini second edition lah. Yang first edition kalau korang yang pakai CBCMB F3i korang tahulah, dia kena pakai washer kat sini. Yang ni menurut kata Espada, ini second, yang second edition. Diorang dah buat lah, diorang dah buat lain kan. Okay, kita kena siapa, kita boleh check sebenarnya, nak tahu dia dah ikut spek yang tapak asal bearing yang rumah tu sama ke tak. Sebab saya ada bawa yang ni. Yang ni original ya, part lubang ni. Kita boleh tengok dia punya, kita boleh ukur kedalaman dia ni. Okay, tengok ni kenapa ni patah kan. Gatal nak pakai ni. Spring yang keras. Sebenarnya tak boleh, walaupun kau ikat, korang ikat skru macam mana, ikat silang ni. Tapi nak pakai yang paling keras memang tak boleh, mesti patah ni. Sebab dia kena pakai yang tak keras, tak lembut sangat, yang medium tu. Sebab kalau yang brand King tu, spring brand King, dia ada merah dengan biru. Yang merah tu memang tak pakai. Ini punca pakai yang nak merah ni. Ni saya dapat daripada member. Tapi sebenarnya boleh nak repair ni rasanya. Kau pergi hantar welding alloy, lepas tu lay balik. Tapi tak tahulah ketahanan dia macam mana kan. Tapi sekarang kita dah ada solution dia, Hyperclutch. Kalau korang patah benda ni, kau tukar lah Hyperclutch. Sebab kalau korang nak beli benda ni saja dekat M-Force, kau kena beli one set dengan housing clutch, dengan apa dia, yang belakang gear, primary gear dan semua tu kan, RM300.50 semata-mata nak dapat benda ni. Dia tak jual asing dekat M-Force eh. Okay, kita buka eh. Ni saya letak tepi dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, dalam kotak macam ni lah kita dapat benda ni. Apa ni, sekejap lagi kita check. Saya ada benda ni, caliper pengukur ni. Nanti kita tengok dalam ni, kedalaman dia sama tak dengan ini. Okay, dalam ni Hyperclutch ada ni. Oh, ketat juga dia punya span ni. Okay, macam ni lah rupa dia, 5 spring. Yang mangkuk belakang sekali tu, yang ada gear tu, pakai balik yang asal. Yang ni marking. Oh, ada marking eh, korang nampak tak marking dia kat sini, bintik ni. Bintik ni bertemu kat mana eh, kat sini tak ada pula. Kat sini mana marking dia? Oh, belakang ni lah. Dia marking kat belakang. Kalau macam original VF, marking dia kat dalam ni. Dalam ni dengan kat sini kan. Sebenarnya kalau ikut ni, dia ada lubang-lubang tau. Kalau ikut Hyperclutch VF apa Y atau RS, kat sini dia ada lubang dia buat. Lubang untuk minyak enjin. Eh, minyak enjin. Ada minyak enjin dah masuk dekat clutch plate kan. Chest pada tak ada, tak buat. Sebab apa eh? Kalau buat minyak hitam masuk sini, dia akan keluar kat sini. Tapi seloknya tembuk lah kot. Sebab kalau Hyperclutch Yamaha, Honda, memang dia ada lubang kat sini. Lubang, lubang, lubang. Korang boleh check lah dekat YouTube, ada banyak YouTuber yang buat review kan. Okay, tu lah marking dia. Yang bulat ni, yang bulat ni mesti bertemu macam ni. Macam ni. Okay, spring. Ni spring eh. Spring dia macam ni. Nampak? Dia keras, nak kata keras. Orang nak kata keras, tak keras sangat lah. Boleh lagi kau nak genggam. Dia betul keras tu, kau nak buat macam ni pun, weh, memang sakit tu, tak boleh. Yang macam King merah tu. Okay, ni skru. Kita terang masuk dulu.
Okay, jangan kita pause lah. Okay, ni skru dia. Ada 5. Keadaan dia macam ni lah. Masuk ni. Sama lah, time coin card ni buat silang kan. Aku dia boleh patah ke dia sebab dia material dia alloy. Kalau RS dia besi kan. Sebab tu tahan RS. RS yang yang original dia datang dengan motor pun besi. Tak tahu kenapa dia masih buat lagi pakai ni. Cuba cepat patah lah. Kalau ESPY macam ni material dia. ESPY tak apa lah, CC kecil kan. Tapi dia hyperclutch pun banyak agak brand. Tak kisah lah. Macam CBF3i ni satu model baru hyperclutch. Espada. Tapi dengan kata Tobaki nak buat keluar eh. Siapa yang peminat Tobaki tu tunggulah. Tapi rasanya sama je function dia. Mungkin dia ada punya, lubang punya hitam kat sini je lah. Okay, tunjuk tu je lah. Okay, sekarang kita keluarkan ni. Kita nak tengok dia punya ketinggian dia sama ke tak. Ini plastik je, tapi tak tahulah, tak pastilah dia accurate ke tak kan. Beli murah kat Shopee berapa ringgit je. Ok, kalau ikut ketinggian dia berapa m ni? Ni 10. Macam nak kira 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7mm. 7mm eh. Yang ni kes ketinggian ni 7. Okey, sama. Kalau kau nampak sama 7mm eh. Tak nampak lah tadi. Yep. Okey, ketinggian dia ha sama 7mm. Okey, ketinggian tebal dia sama. Lepas tu sekarang kita nak ukur yang dalam ni, tapak bearing ni. Yang sebelum ni dia punya ni ke dalam sangat, sebab tu korang kena tahu washer. Untuk keluarkan bearing tu, bearing tu kena keluar sikit baru clutch kita boleh tolak atau tarik. Jadi kita nak kira dia, dia ada batang ni, besi ni. Nampak kan, besi ni kan. Okey, besi ni tolak rapat-rapat, lepas tu kita rapatkan ni. Okey, kita tengok ni. Okay, fokus. 1, 2, 3. 3mm lebih lah dalam dia. Kemah bearing tu kan. Okay, kita tengok yang original lah. Original motor. Eh, macam tak sama. Aduh. Dia motor, benda ni tak berapa accurate sebenarnya sebab dia koyang. Dia motor 1, 2, 3, 4 4 4M. Kalau yang ni Espada dia hampir 4M. Mungkin tak apa kot kan. Sikit sangat beza dia sebab belakang dia, belakang dia macam ni. Belakang dia tebal sikit. Dia punya tapak ni, yang bintang ni, dia tebal sikit. Tapi ikut, kalau ikut ukuran tu ni sama je. Dia nampak dia macam tebal sikit lah. Sebab tebal dia kat tepi ni je. Sama je. Dia punya ni sebab nipis tengah ni. Dia punya tengah ni kurus. Dia cepat rosak, patah. Okeylah. Video saya buat pemasangan nanti tak tahu lagi. Mungkin seminggu lagi, dua minggu lagi. Tak ada masa sekarang ni. Okey, ni yang penting sebenarnya tapak ni ha. Tapak rumah bak dia sama. Rumah dia ni. Dia ada lekuk dia kan.
spring eh. Dia ada dua sini. Kalau yang original dia ada dua je yang ada tapak tu. Ha, dia macam ni. Bila kau masuk, ha, macam ni contoh yang ni kan. Ha, bila kau masuk spring ke keras, dia sengit. Nampak tu? Dia sengit, patah lah bila kau ketat. Dia tak ada kedudukan straight, patutnya dia kena straight je ni. Sebab dia tak ada tapak. Dia tak ada tapak spring yang nak duduk rumah ni. Macam dua ni ada. Dua tak ada. Jadi dia tak balance lah. Kalau pakai spring besar-besar sangat pun lah, tak boleh. Sebab spring ni besar ni. Dia terlebih. Kalau sebuah spring LC dia kecil. Sebab tu saya pakai spring LC dekat ni. Dekat yang kat motor saya sekarang. Sebab dia spring dia kecil sikit. Jadi dia boleh gam-gam duduk kat sini. Ha, itu dia. Saya punya perkongsian. Sabar nak pasang katanya. Yang ni katanya melantun-lantun dekat ni. Dia ada chop eh. Sebab sepada tenggelam eh. Nampak. Okay. Seperti cakap yang ni second edition sepatutnya PNP lah. Tak ada korang nak modify apa dah. Cuma masuk dia punya asal washer bermotor tu pasang balik lah. Okay lah. Sekian pada saya video kali ni. Oh, belakang pun ada chop juga. Belakang dia pun chop tenggelam. Sepada. Okay lah. Kita harapkan Espada boleh buat keluar blok racing pula ke, mana tahu. Tak payahlah geng-geng VF nak ribu blok ke. Keluar blok 65 ke 66 ke. Okay. Terima kasih Espada sebab mengeluarkan Hyper Clutch. Okay, sekian daripada saya video kali ini. Assalamualaikum. Bye-bye.